Kerjasama antara BPJS Kesehatan Jambi dengan Kejaksaan Tinggi Jambi ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Memorandum of Understanding atau MOU yang dilakukan Asisten Deputi Bidang Monitoring dan Evaluasi BPJS Kesehatan Wilayah Sumbaksel Jambi Andi Ashar bersama Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejati Jambi Agustinus. Penandatanganan kerjasama berlangsung di Hotel Aston pada Kamis pagi 26 Oktober 2017. Setelah penandatanganan kerjasama, Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan ini juga membahas berbagai tantangan. Seperti persoalan belum semua pekerja yang menjadi peserta JKN KIS, juga persoalan pemberi kerja yang belum semuanya patuh dengan program JKN KIS. Persoalan lainnya yang menjadi pembahasan, masih adanya laporan gaji yang tidak sesuai dengan sebenarnya. Forum juga menyamakan persepsi agar tercipta komunikasi yang baik antar pihak pemangku kepentingan. Terutama ada tiga aspek, yaitu aspek pengawasan, pemeriksaan, dan penegakan hukum. Dengan hadirnya Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan ini, juga diharapkan dapat memaksimalkan sosialisasi program jaminan kesehatan. Dapat kita lanjutkan dan kita bisa juga melakukan pengawasan yang lebih karena di sini ada dari Kejati, Dinas Ketenagakerjaan dan nanti perizinan sehingga nanti kontennya apabila ada permasalahan khususnya terkait dengan kepatuhan badan usaha ini bisa kita selesaikan secara bersama-sama di forum tersebut. Tim Liputan Jambi TV.